So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Spoiler alert, okay, aku claim awal-awal video ni bukan disponsor oleh Yeza guys. Tapi aku rasa Yeza ni sebuah platform yang sangat membantu untuk korang semua usahawan ataupun bukan usahawan, daripada RM50 sehingga RM200 untuk setiap orang. Kalau ada orang sign up dengan menggunakan korang punya link, korang akan dapat RM50 ke RM200. So sekarang ni cara untuk berniaga kan, ramai orang pilih untuk berniaga secara online guys. So macam mana nak deal dengan customer kan? Kalau dulu orang akan ambil WhatsApp Business. So daripada WhatsApp Business ni kan, memudahkan lah korang boleh letak korang punya jadual perniagaan, apa yang korang jual kan, korang boleh letak korang punya harga and everything. Tapi kalau orang nak bayar, still kena manually juga. Korang kena layan korang punya customer tu kan, reply dia punya WhatsApp kan, dia punya duit tu macam mana nak transfer apa semua, nombor account. So leceh guys. So sekarang ni kan, aku tak nak detail sangat, aku tak nak cerita detail sangat apa itu Yeza kan, ditubuhkan apa semua, macam mana nak buat account Yeza and everything. No, since this video is not sponsored by Yeza kan, aku nak cakap dia punya kelebihan sahaja. So tak kisahlah korang ni niaga apa-apa pun kan, sama ada niaga barang ataupun niaga dari segi servis, korang boleh guna produk ataupun platform Yeza ni. So aku kan as a YouTuber kan, so macam mana aku cari klien kan, macam mana klien daripada luar negara apa semua cari aku, nak suruh aku review dia punya barang-barang, aku just bagi aku punya link je. Aku punya link tu kan, bila klien tekan, dia dah boleh tengok dah aku punya list harga berapa, apa servis yang aku buat and everything. Macam mana nak bayar terus pun boleh juga, dia terus bayar macam online banking, terus bayar and duit terus masuk kat aku, and receipt and everything semuanya dia dah dapat. Aku pun ada dia punya soft copy and everything. So memang senang, memang secure and memang mudah. Okay, so ni aku punya kedai lah, okay, kedai online ataupun kedai WhatsApp aku lah. So ni aku punya platform lah. Korang boleh tengok dekat tepi video ni. So kat situ aku dah letak dua guys, aku dah letak dua. Satu shoutout video, harga dia RM1000, ataupun dedicated review video, harga dia RM1700. Ni sebagai contoh sahajalah, bukan harga aku yang sebenar. So orang akan tengok kan, orang akan tengok, okay, Iman kami review, I do a tag review on YouTube, aku boleh letak benda tu. So let's say lah aku ni as a client kan, okay, client akan tengok macam, okay, budak ni dibuat review, package dah hadir dah kat situ. So kat sini orang dah tahu dah macam, okay, aku budget nak bagi dah RM400 je nak suruh dia review. So tak ada, price list aku tu tak ada. So lagi jimat masa lah, tak perlu orang cakap nak negotiable lagi. So let's say client tu setujulah untuk ambil yang harga RM1700 ni kan. So client tu pun tekan, okay, dia tekan, and kat situ semua dah hadir dah, dia punya payment and everything semua dah ada. So just tekan je buy now, ataupun dia boleh chat with seller dekat situ, ada WhatsApp kan. So boleh tekan chat with seller and masukkan nama korang kat sini, nombor phone korang, and korang boleh chat dengan dia punya, maksudnya klien aku tu boleh chat lah dengan aku. Ataupun korang terus nak bayar terus kan, tekan je buy now. Okay, tekan buy now and dia akan proceed terus, and korang kena masukkan nombor phone. Okay, let's say kosong continue checkout, tu dah ada dah RM1700 apa semua total, and masukkan nama juga. Okay, let's say aku masuk nama wife aku lah. Sure, okay, done. Continue checkout. So bila tekan continue checkout ni, dia terus ada online banking kat situ. Tekan online banking, let's say kita ambil RHB. Okay, lepas tu continue to review, and boleh tekan pay now, and korang masuklah detail-detail korang punya banking. So duit tu akan terus masuk dekat aku punya account. Macam mana aku set aku punya account kan, aku dah buat lah. Macam aku cakap tadi lah, video ni bukan video sponsor, so aku malas nak one by one nak explain kat korang. Tu kaedah yang pertama, ataupun kaedah yang kedua guys. Kaedah yang kedua which is aku terus letak ni. So contohnya customer nak WhatsApp aku kan, dia pun tekan lah ni. Okay, link ni korang boleh paste je dekat mana-mana, dekat korang punya Instagram ke, dekat korang punya bio ke, anywhere korang boleh paste. So bila klien tekan tu kan, okay, dia terus hantar macam ni. So tadi macam korang boleh bayar terus kan, boleh proceed dengan payment terus. Kalau macam korang ragu-ragu kan nak WhatsApp sendiri tuan punya badan, which is aku ni kan, so orang pun akan, okay, letak nama siapa, okay, Shah. So kat sini kita ambil yang ni lah, kita ambil contoh eh. Okay, kita ambil contoh satu video review harga RM1700, tekan WhatsApp sekarang, and dia akan terus ada, dia akan terus bawakan kepada WhatsApp lah, untuk WhatsApp aku. So tu je dia punya konsep guys, dia punya konsep macam tu sahaja. Ini untuk usahawan lah kan, kalau korang nak generate more income kan daripada affiliate marketing from Yeza ni, korang boleh dapat macam aku cakap tadi RM50 ke RM200 untuk setiap orang yang sign up dengan korang punya link tu. So macam mana? So kau pergi je dekat dia punya website, just tekan je link dekat description, and dia akan ada dia punya, dia tulis kat situ affiliate ataupun commission, affiliate kalau aku tak silap. So kau just tekan je kat situ and kau register korang punya account affiliate marketing. So macam aku dah register dah. Dia akan ada dua account kat sini, satu yang Yeza affiliate and satu yang aku punya business lah, which is aku letak nama Yes Iman Video
referral fee. Okay, so kita pergi dekat affiliate ni, go to affiliate. Kau boleh tengok kat situ berapa dah commission yang aku dapat. Contohnya sekarang ni tak ada lagi sebab aku baru nak share dengan korang semua. So kalau ada, dia akan ada letak kat sini. And nampak kat situ your link. So ni adalah link aku, https://yeza.co/imankamil, tu adalah aku punya affiliate link. So kalau ada orang tekan ni kan, kalau korang tekan link dekat description ni and korang sign up, aku akan dapat RM50 ke RM200, depends atas harga apa yang korang ambil. So Yeza ni actually dia kena bayar. Dia plan dia yang paling rendah sekali, aku dah lupa, tapi korang boleh tengok kat sini. Aku rasa RM50 kot. RM50 yang paling rendah lah dia punya plan. And kalau korang nak yang plan atas sikit, dia yang macam 100 lebih kan, if I'm not mistaken. Korang boleh tengok kat sini. Aku pun tak berapa nak dah dalam sangat pasal Yeza ni. So kalau ada orang sign up dengan menggunakan aku punya link ni kan, and dia ambil plan yang mahal kan, aku boleh dapat commission sampai RM200. And paling-paling kurang aku just dapat RM50. Tapi bayangkan RM50 untuk seorang kan. Kalau ada 5 orang, tu RM250 dah. Yes. So tu baru 5 orang kan. And aku percaya ramai orang dekat luar sana kan yang buat usahawan, yang jadi as a usahawan lah kan, yang meniaga macam-macam kan. So ni adalah peluang untuk korang spreadkan korang punya business. Ataupun yang tak buat business, kalau korang nak join dia punya affiliate ni pun boleh juga guys. So tu je guys video untuk kali ni. Aku rasa benda ni memang patut di share kan. Orang cakap benda baik kena share, kalau tak share tak baik guys. Ha, so kalau korang rasa benda ni pun membantu untuk orang yang kat luar sana, ataupun kawan-kawan korang, ataupun saudara mara korang, ataupun diri korang sendiri, tekanlah link dekat description guys and sign up sekarang dia punya affiliate ni. Walaupun kau ni tak berniaga kan, tapi kau cuba untuk explain macam ni lah. Kau cuba untuk explain macam ni dekat orang, and orang sign up dengan menggunakan korang punya link tu, kau akan dapat RM50 ke RM200 dia punya commission untuk setiap sign up. And of course untuk business memang sangat membantu, sebabnya dia ada banyak lagi actually. Aku tak diberi kesempatan lagi lah untuk nak explain lebih detail lagi pasal Yeza ni dekat korang semua, sebabnya macam aku cakap tadi, it's not a paid video. Okay, so aku just beritahu macam ni je. Sebelum video ni akhir kan, aku nak beritahu yang aku actually ada run contest dengan Epidemic Sound. So kalau kau nak tekan, kau boleh tengok lah video yang dekat tepi ni guys. Okay, so tu je guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video. Bye.